Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di pagi hari ini beramai-ramai kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di pagi hari ini kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini merupakan minggu yang ketiga di dalam bulan Ramadan. Maka alhamdulillah, pagi ini kita dapat berjumpa, kita dapat belajar, kita dapat berdengar, kita dapat hayati sama-sama dalam pengajian kita seminggu sekali. Maka alhamdulillah, minggu pertama kemarin ni tak ada banyak orang lah. Kemungkinan ni puak kita tak tahu banyak lagi. Nah, kerana kita cuti lama kita ni, nyo buat di COVID saat ni tu peling habis puak kita. Maka alhamdulillah hari ni nampaknya kita klik semula dah. Nampaknya duk nampak mata tular lagi, tak tahulah berapa orang yang tak ada hari ni tu. Duk makan sup nak bulan nak tahun tu, berapa orang tak tahulah. Hak gidah tu dah. Tapi kita ni alhamdulillah masih lagi Allah Taala taruh. Hak gi tu gi dah. Dah hak gi tu gi dah. Kita ni tak ada gi lagi. Walaupun cocok dua jarum pun jadi tak ada gapo lagi, alhamdulillah lah. Sekadar ada royak ke sasain kata sakit lengah gitu lah. Hak gi dah tu gak gi dah, tak ada gapo dah. Apa yang dia belajar, apa dia tahu tu dia boleh tahu dah dalam kubur. Hak ambo dok royak kata bila masuk dalam kubur tu tahu so lah dah. Apa yang dia ngaji tu dia boleh tahu lah dah. Pok kita tak tahu lagi ni. Gapo dia masuk lubang kubur mula-mula nak jumpa dengan kita gapo nama. Belum tok nakonaki mari nak soal kita tu gapo nama mula-mula mari tu aja. Mula-mula orang usung kita pak orang gi kubur tu gapo nama. Mula-mula tukar kita dah tika nyawa dah ada lagi. Tapi malikin maut mari duduk tepi kita belaka dah. Apa kita rasa? Kita rasa selalu dah. Hari ni tak ada siapa dia rasa lagi ada hari ni. Terima kasih alhamdulillah. Kesempatan yang baik ni kita boleh belajar, kita boleh mendengar, boleh mari menadah telinga. Jadi alhamdulillah hari ni kita nak cerita sikit sebanyak perkara-perkara yang bersangkut paut dengan Ramadan lagi lah. Kerana Ramadan ni nak royak kata lebih sekali tak ada dah. Nak royak atau bulan Ramadan ni bulan hak fisik. Tak reti nak royak lah. Bahasa Melayu ni tak ada kelimah yang kita nak ucap yang disama dengan keadaan kemuliaan Ramadan. Lebih tak lebih tak ada orang nak royak. Tu. Kita nak tahu lebih tak lebih bila kita mati esok. Bila kita mati esok, setara mana yang kita hayati di bulan Ramadan. Setara mana yang kita buat amal di bulan Ramadan, boleh tahulah. Selagi tak mati, benda ni tak dapat kenyataan yang sebenar. Semua yang kita belajar ni tak sabit dengan mati, tak boleh tahu hakikat semua. Kerana benda ni ni orang panggil nak makan hak akhirat belaka ni. Hak dunia tak kena mari nyetak sini. Duk kedai kopi pun tak apa dah. Duk rumah pun tak apa dah. Tu hak dunia nak ya. Tapi hak akhirat kena duk sini. Duk di tempat-tempat belajar, duk di tempat masjid-masjid, duk di balasoh, di tempat kebaikan nak ya tu. Hak ni semua ni nak tahu lepas pejam mata semua ni. Lepas pejam mata ni hak nak tahu semua ni. Sabit tu orang yang tak nampak, suluh tak nampak, dia tak mari nyetak sini. Dia pergi ke lain dulu. Dia tengok hak lain utama dalam hidup dia. Orang hak cerah dalam dada dia, dia mari nyetak sini walaupun susah setara mana pun. Hari ni nak ayak dia jauh tinggal habis kerja buat dia. Kerana ni bekalai untuk nak makan di akhirat esok. Tu. Maka Ramadan ni, sekadar 4 kali kita mengaji saja 4 minggu ya sebulan ni. Jadi 4 kali ni nak ayat atau kalau kita buat kesimpulan gitu jelah. Kerana Abdullah ibnu Abbas sepupu Nabi ni dia kata kan, aku dengar Nabi kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tak silap hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Tu Abdullah ibnu Abbas. Dah.
Dia kata sepupu Nabi lah. Aku dengar Nabi kata. Nabi kata kena, kalau umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan. Kalau umatku tahu apakah rusia sebaliknya sedalai-dalai yang ada di bulan Ramadan. Isi-isi yang kita tahu sebenar sungguh. Nabi kata Nas caya dia akan duk cita-cita sebelah bulan lagi nak jadi bulan Ramadan belaka. Hani kemuliaan bulan Ramadan. Boleh hoyak gitu. Tu boleh hoyak gitu nak hoyak tu. Nabi kata kalau umatku ni buat itu ni lah. Kalau tahu isi dia tu. Tu isi di bulan Ramadan ni. Ambil awal Ramadan sampai akhir Ramadan ni. Kalau tahu isi duk dalai ni pedoh-pedoh dia. Nas caya puak kita ni cita-cita doa, ya Allah, ya Allah. Sebelah bulan jadi bulan Ramadan lah, ya Allah. Terus jadi bulan Syawal, bulan Mahram lah, ya Allah. Jadi bulan Ramadan, ya Allah. Tu nak ayat kata besar tak besar, lebih tak lebih. Tapi kerana tahu tak sama. Kita tak tahu, kita tahu isi Ramadan tak sama. Ada setengah orang yang kata Ramadan ni puasa, ya. Ya puasa, kau dah puasa. Puasa pun ya, oh, tak makan, tak minum tu, ya. Orang yang buat belakang, buah. Yo mahai haji, jetik kere, mau badu ngobok jambu, tu ada lagi apa ya? Yo buah lah. Tak ada beza, hanya tak ada makan ya. Hatu orang panggil orang tahu sekolah dah tu ya. Hak tahu sikit lagi tu, oh dia patah sikit. Tak boleh lah bulan Ramadan ni, weh, ha, kita ni kau. Ha. Kalau malah tak agak buat tidur, buat tidur, buat tidur pada duk buah saja. No, tidak akan mengatik, tidak akan mengatik zikir. Kalau malah macam Quran sajalah. Baik tertidur, ha, tu kau jaga orang lain. Ha, lain-lain pun tak pergi, no. Ha, jaga lah, takut kuruh pala. Gi kau jalan, kau tubuh higa ni, kuruh lah puasa kita. Ha, tu kau jalan sikit. Hak panjang sikit, hak tahu sikit. Allah. Nyo kacau baca Quran tu kalau weh, buih mulut-mulut. Nak buk, nak widah sekali khotel, no, ya tu. Oh, lepas tu kau weh, petai-petai ni, kau Allahu Akbar. Khidmat sejik pula dia. Dia ada percara belakang. Hak lain sekadar semelih ya seratinya. Tahu lebak situ dia bercara. Allah. Ngaruh buah air panah lagi. Cabut bulu lagi. Sial lagi. Demo lain nanti seller. Ada 10 minit nak orang nak bayar. Kat hari seller. Bagi orang tamat. Kepeh, 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 kepeh. Dia tu kalau nak petai. Nak petai tengok dia tahu. Kelebihan bulan Ramadan dia tahu. Kau nak endak nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hakikat kau tak ada utama ni. Hakikat kau ada roti. Kau boleh tiga belakang. Tengok. Tidak. Haa. Itu nak ayat tu. Dia tengok Zuhir. Tak ada kau pun malah. Malah, malah. Haa. Cuba tengok. Tengok. Ada setengah orang tu kena. Au tiru amajid berat aku. Kena. Tak apa dah. Kau ni dua doa ya. Allahumma ba. Allahumma. Allahumma apa ni Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna. Dua doa ya berat aku dah suntang dah. Macam-macam. Sebab tak sama, tak sama tu. Tapi Nabi kata kalau bakat tahu belako isi-isi Ramadan Allah. Duk cita-cita sebelah bulan lagi nak di bulan Ramadan tak sih. Tak sih jadi bulan lain nak ya tu melio tak melio nak ya dah. Karena Ramadan inilah memberi ganjaran kepada kita lipah. Lipah, lipah, lipah. Bulan Ramadan tak ada dah. Kira lipah tak lipah kira. Hari biasa ni kita buat amal gapo 700 ya tinggi sekali. 700 kali ganda. Tu ya. 700. Tapi bulan Ramadan ni 710 kali lipat lagi 700. Tu di bulan Ramadan ya tak ada dah. Allahu Akbar. Siapa tak reti nak bilal lah kita pahala di bulan Ramadan. Ha, tu nak ayat tu. Nah, kita sedekahlah manis semakuk kepada jiran kita. Pada jiran kita. Allah supaya kita sedekah 700 makuk kali 10 kali ganda lagi. 7000. Tu nak ayat tu. Di bulan Ramadan. Patut sebulan ni ya. Lepas ni nampak anak bulan Syawal habis. Palu jadi sama darah lah. Ha, sahabat tu lah. Sabik para-para sahabat Nabi nak ayat kata. Bila siapa bulan Ramadan sukolah dia berterawih, sukolah dia buat amal ibadat. Neh, buat amal ibadat sukolah, suko 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 suko. Bo siapa malam 15 malam esok 16 teriak dah. Teriak dah duk semayan belakang Nabi teriak sosik 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 malam 15 malam 17 malam 18 19.
Teriak sehingga Nabi tanya, hei sahabatku, gena kau menduduk sudut teriak di belakang aku ni, apa kau? Sahabat kata, ya Rasulullah, aku cinta kepada Ramadan. Ramadan nak pergi dah ya Rasulullah, nak tinggal kami dah ya Allah. Tengok sahabat kasih tak kasih kepada Ramadan. Bila masuk bulan malam ni belah, 17, 18, kau sikit, kau sikit, kau sikit, kau sikit. Apatah lagi malam 27, 28, 29, teriak, teriak para sahabat nak jatuh. Kerana Ramadan nak meninggal dia sempat tangguh tu. Tu kasih para sahabat kepada bulan Ramadan. Kita lagi mana? Hati boleh sebelah bulan lagi tak saya di Ramadan lah. Kau nipu minta pelucuk-pelucuk, ha, tak sah lah. Lapar. Ah, kita nak jatuh. Tak ada. Ah, tu. Belum pada Ramadan baru dia nak. Oh, tahun ni boleh terawih ke? Tak. Bisa bermain. Bimai kau ni. Dua tahun dah kita ni kat weh nak terawih. Bunyi sedap. Berterawih lah. Dua doa. Berat aku dah. Tak padan dengan kecek besar. Oh, dua doa ya. Dua doa ya. Tu pun kita lutup dah dua doa pun ayat. Nabi cukup lapan nak turut Rasulullah. Ya ilaha illallah. Jauh kita nak ayat tu. Masa Sayyidina Usman ayat sampai 40 rakaat terawih. Ada juga dia buat sampai 60 rakaat terawih. Pak kita nak pilih hak lapan la ilaha illallah. Nak kau sikit pun tak ada. Napa cerak-cerak kata? Mazhab malah. Tidak. Oh. Neh, buat banyak lah. Nabi padahlah aku lapar pun buku berapa? Berapa juz? Neh, berapa juz Nabi kita? Tu nak ayat Nabi kita. Surah Suratul Baqarah, surah An-Nisa, surah Ala Imran. Nabi kita nak ayat ya semaya. Berapa juz? Ulama kata dalam berapa belah juz, 20 juz lebih apa? Tu nak ayat tu. Kalau beradu kat pukul 2 malam lah. Terawih 8 rakaat Nabi. Bah kita 8 rakaat pukul 8 sudah. Habis Sayyidina Umar dia ukar. Ukar daripada 8 pergi 20. Mari masuk Usmannya tepak puluh. Ada juga jari-jari dia buat ni puluh. Kerana Nabi kata semayang malam ni tak ada camkat dah. Habis Sayyidina Umar dia berani. Nabi kata solatul lail masna masna. Semayang malam tu dua, dua, dua. Buatlah banyak mana pun. 3,000 rakaat lah. Imi Abu Hanifah. Di bulan Ramadan, dia semayang 300 rakaat. La ilaha illallah akbar. Kita 23 pun nak cabut lutut lah. Nak ayat tu. Tu. Imi Syafi'in sehari dua kali khotek Quran. 60 juh. Kalau bukan Ramadan sekali. Tapi kalau bulan Ramadan dua kali khotek. Sehari. Bukan sebulan bulan Ramadan. Pas bulan berapa? Ha, tengok. 60 kali khotek sebulan Imi Syafi'in. Ya Allahu Akbar. Ha, hari kita nak baca. Ya tak apalah. Tak salah. Tak khotek pun tak apa. Baca lah. Hari nak ayat kemuliaan bulan Ramadan. Ha, tu nak ayat bulan Ramadan tak ada dah. Sebab itulah isi bulan Ramadan Nabi kata Ibnu Abbas kata Ibni Abdullah Ibnu Abbas kata aku dengar Nabi kata kalulah umatku ni tahu isi-isi di bulan Ramadan nascaya dia cita-cita semua bulan nak jadi bulan Ramadan so ya. Pakai 12 bulan ni pakai Ramadan belaka. Tu nak ayat tu orang nak tomok buat amal ibadat bulan Ramadan. Hani kebesaran bulan Ramadan. Ha, kebesaran bulan Ramadan ayat pada tanggal tu ya. Ha, tu besar tak besarnya. Ha tu. Maka Nabi ada royak dalam hadis. Sani ngambo baca Al-Quran berkenaan dengan Ramadan. Tuhan kata kana? Syahrur Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudallin nas. Bulan Ramadan itu Tuhan waktu turun Quran. Tu makna dia tu. Syahrur Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itulah diturunnya Al-Quran. Quran tu dibawa turun mari. Mana tu? Duk di Lauh Mahfuz turun ke langit dunia.
tu bulan Ramadan, asar 30 juz. Ambil di alif lam mim, ambil di Fatihah sampai kul a'udzu birabbin nas. Sekaligus jumlatan wahidan. Ha, sekaligus kita panggil tu. Waktu turunlah ambil di lumah futak di langit dunia, napa ada napa ni. Langit tak kepala kita ni. Duk sininglah akan waktu turun ke Nabi kita, Nabi Muhammad, sikit sekali makan masa 23 tahun. Tu noyak Quran, Quran noyak witahu pada fuak kita lagu tu asalnya. Quran ni tu hai tulis di Lauh Mahfuz siap dah 30 juz. Maka Jibril dia ambil di Lauh Mahfuz waktu turun tak di langit dunia. Maka dia ambil situ waktu turun ke Nabi kita, mula-mula Iqra. Tak teratur waktu turunnya, tak teratur. Turun waktu dulu turun ni mengikut keadaan berlaku benda ni, ajar benda ni dulu. Nak buat wajib ni, ni dulu. Tengok tu. Ha, tu Quran. Mula-mula Iqra. Dua tak lama pula, ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir. Dua tak lama pula, ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Lama-lama turun. Fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Turun, makan 23 tahun. Buat cukup 23 tahun, Nabi mati, Quran itu habis dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Bila turun habis 30 juz baru sempurna agama Islam. Cukup ada berlaku dah. Mula-mula patibat mula-mula gapo nama Nabi tukar agama mengucap 25 syahadah. Tukum fa'anzir, suruh Nabi kita berdakwah. Suruh Nabi kita berdakwah, ajak orang masuk Islam. Lama mana 10 tahun tak ada sembahyang bel. Lepas tu baru naik dah ke langit, naik pada Isra Mikraj, turun tulah baru mula sembahyang koteng-koteng. Duk tak lama hijrah ke Madinah. Duk semaya. Siapa duk Madinah tahun yang kedua baru turun ayat sana, ayat poso sana. Kutiba alaikum musiyam. Baru dua poso. Semaya dengan poso baru. Judi tak harai lagi. Arak tak harai lagi. Itu nak ayat taro tertik Islam lagu tu. Bukan ada gum belakodak. 23 tahun telah baru cukup habis. Nabi kita dewa haji sekali. Klik pada haji duk dua bulan lebih. Mati selalu dah. Kan habis dah kerja area tu hai bakit dia. Tak ada dah. Dia siapa berlaku dah. Tu nak ayat tu. Dewa haji sekali Nabi kita. Dewa umrah 4 kali tak silap gitu lah. Itu Nabi kita nak ayat tu. Haa. Ni keadaan Nabi kita nak ayat tu dah. Ha, maka di bulan Ramadan ni. Tu hewat tu Quran. Sebab tu Ramadan dengan Quran ni rapat sekali. Sebab tu bulan Ramadan lah ni kita kena baca Quran. Karena bulan Ramadan asal-asalnya turun Al-Quran. Hudal linnas. Tu hewat kata. Turun Quran tu hudal linnas. Apa Quran tu? Quran dah wih penunjuk kepada manusia. Wih hidayah kepada manusia. Sebab Quran kita ni. Oh tak capai Quran kita siap lah. Tak tahu Islam mana kita. Sebab Quran dia ajar kita gitu. Benda ni haram, benda ni halal. Hak ni boleh, hak ni tak boleh, hak ni buruk, hak ni cuci. Semua tu Al-Quran lah. Sebab Quran. Sebab Quran lah. Hatu nak ayat apa? Nak ayat kata Quran ni lah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran lah menerangkan apa-apa menjadi hidayah. Apa hak boleh wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dialah membezakan di antara hak dengan batil. Hak ni sebenar, hak ni tak sebenar. Hak ni betul, hak ni tak betul. Ah tu nak ayat tu kelebihan Ramadan. Maka Nabi dia katakan, Nabi dia ada kata dalam hadis dia. Nabi kata ni'matani marbunun. Dua nikmat yang manusia saat itu banyaknya rugi. Rugi Nabi kata. Ha tu rugi. Mana yang rugi? Mana hak Nabi kata ruginya? Nikmatani marbunun. Dua nikmat. Ha tu, dua nikmat yang rugi. Fihima kasirun minan nas. Kebanyakan manusia rugi. Dua nikmat ni Nabi royak kata hadis Bukhari ni. Dua nikmat ni golek manusia rugi, rugi, rugi. Apa maksud rugi? Rugi. Iaitu maksudnya tak boleh nak buat benda nikmat dua ni.
Sedekah dua ni payah nak boleh. Boleh pak tak ada guna kebaikan dak. Hak ni manusia banyak ugi ni. Pak kita mari suluh tengok kena dak hak Nabi kata. Hak Nabi kata kena dak dengan ciwi kita. Dengan kita hidup hari-hari ni betul ke dak hak Nabi kata? Mana Nabi kata dua nikmat ni? As-sihhatu wal faragu. Kesehatan dan juga masa luwet. Dua-dua ni manusia dapat nikmat ni banyak orang rugi. Sedangkan dua ni payah nak boleh jumpa. Berjumpa dah boleh dah tak ada guna dah. Tak ada buat kebaikan dah. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana dua nikmat ni? As-sihhatu wal faragu. Sehat, segar, degar dan masa luwet. Farag mana masa luwet? Welawang. Masa luwet, masa luwet, masa luwet. Golek dua ni nak beripun mudah tak? Ai payah, 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 payah. Now we ada sehat katik, now we ada masa luwet katik. Mudah tak payah, payah. Golek kat dia mata, "Hei, kena oi. Kena oi. Allah mah 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 mah." Allah, hei. Janji ni mudah. Oh, minta maaf dahlah. Leh. Allah tak luai, tak luai, tak luai, tak luai. Ha, golik lagu tu kita. Ha, golik lagu tu. Gena weh lagu mana tu? Allah, hei, kita tak lagi lah, siap lah. Oh, tina pun kita tak lagi juga. Ha, gena tu. Sehat-sehat dah, tapi luai tak ada. Tuhai, sebab segar-segar, tapi luai tak ada. Kadang-kadang dia bertanya, gena weh? Itulah, agak gimana, agak kat ocak dua hari ni. Agak gimana dah. Gitu tak? Haa, masa luar. Masa tu luar. Tapi sehat tak? Tak sehat, tak sehat, tak sehat, tak sehat. Haa, tak sehat, tak sehat. Selimut lanya dia. Gena weh. Oh, awal berat nak kat dua jarum baru ni. Kosor tu tak apa lagi. Berasuk dua ni, adanya kerak, kerak, kerak gena. Allah. Dia lengah habis kalau-kalau bahawa Allah. Tak nampak sana ni. Lepas jadi malah. Allah. Duduk macam nak tidur. Gitu lah. Ah, ha, dia tak? Apa ni tak sehat? Masa luar dah. Ada setengah orang tu kena weh. Hau. Ada buat apa dah. Ada buat dah. Duduk di bilik ICU. Tak ada buat apa dah. Tak ada buat apa. Masa luar. Hari-hari duduk tidur di bilik ICU. Duduk hidup dengan kerja. Leng, 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 leng. Leng, 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 leng. Tak ada buat apa. Masa luar, luar, luar. Tak ada buat kerja apa dah. Tapi sehat tak? Tak sehat. Masa luar tapi tak sehat. Ha, cuba tengok. Jari nak jumpa, jari nak buat, nak temu. Dia tu sehat, tapi tak luar. Allah, hijau penuh, hijau penuh. Esok ni dia majak gini pula dah. Allahu Akbar. Lusa ni dia kata nak pergi, apa nama kira kan, nak tahu lah. Nak pergi kejap nak menikah lepas puasa ni. Ha, dah. Tulak ni punya kata, dia mahu dengan ambil daging mana tahu. Okey, nak pergi buka puasa. Allah, tak ada luar, tak ada luar, tak ada luar, tak ada luar. Tuar sehat, bila luar tak ada. Hanya ya. Bopeng hipung dua ni ada kedua. Bila ada kedua, sehat-sehat, luwer-luwer, duk saja, tak ada wak gapo. Ha, ni Nabi kata kebanyakan manusia rugi, rugi, rugi dua ni mak ni. Bopeng hari ni tak ada gimana weh. Ha, tak ada gimana hari ni masa luwer lah. Tuwer pun segar degar kena weh. Oh, tak ada apa, tak ada gimana gini. Apa? Hidup. Kamu kan nak mengatik baca kerok. Eh, dah. Ha, ni nak ayat terugi. Rugi manusia ni. Ni yang Nabi ayat ni. Berapa orang yang boleh buat sungguh bila masa luar? Golik dia luar pak, siap lah dah. Ha, sehat tu ada dah sehat tu. Tapi boleh luar pak, guna benda lain selalu dah. Guna benda lain, guna benda lain selalu dah. Ha, ni nak ayat kita. Dua nikmat ni Nabi kata kebanyakan manusia rugi, 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 rugi. Dalam nak boleh tu payah. Nak boleh tu payah nak ayat tu. Bawa boleh pak tak ada guna kali dengan agama, tak ada guna. Apa ni maksudlah rugi kita. Kau ni masa luar kita duk apa ni? Duk badung ngobok jambu ni. Luar tak ada matang dak. Ha, sehat tapi tak ada guna benda ni hanya ayat tu. Tapi itu payah sekali dua nikmat ni ya tu. Dua nikmat ni kita nak guna dalam hidup kita ni payah sekali.
Sebab tu Nabi kata kebanyakan manusia rugi. Rugi tidak boleh guna dengan dua nikmat ni. Sedangkan nak dapat dua ni nak beri pun payah. Payah. Ha tu Nabi dia royak. Maka Ramadan ni nak royak kata kelebihan dia ni banyak sekali. Kelebihan dia ni banyak sekali. Satu kali Nabi dia naik nak baca khutbah. Nabi dia naik nak baca khutbah di masjid dia di Madinah. Tak pernah berlaku kepada Nabi kita. Satu kali tu boleh jadi Nabi nak baca khutbah hari raya. Kau tengok pada hadis ni. Nabi nak baca khutbah hari raya. Boh Nabi naik anak tangga dia di Madinah, anak tangga khutbah dia. Anak tangga mimbar dia tiga putung yang Nabi kita. Cak, sudah. Tu Nabi kita, anak tangga dia. Di Madinah. Mimbar Nabi kita tiga putung anak tangga. Nabi cak naik. Nabi kata, amin. Sobat tengok. Genuh Nabi kata, amin. Nabi cak yang kedua, Nabi kata, amin. Nabi cak yang ketiga, Nabi kata, amin. Tiga kali Nabi kata amin bila dia cak di atas anak tangga dia. Ha, sobat tu dia. Nabi baca khutbah, perang baca khutbah. Sudah siap baca khutbah, siap berlaku dah. Turun daripada sudah semayah berlaku siap dah. Baru sobat tanya, ya Rasulullah. Aku pelik tengok Musani, ya Rasulullah. Tak pernah mengkata sebelum pada ni, ya Rasulullah. Apa mu boleh baca amin tika mu naik anak tangga pertama, kedua sampai ketiga. Nabi peroyak lah. Aku naik anak tangga yang pertama, aku dengar Jibril deroyak kaku. Aku dengar, ya Muhammad, ya Rasulullah, rugilah umatmu bila orang sebut nama mu dia tak berselawat kepadamu. Habis kita dah sebut nama Nabi Muhammad, orang tak selawat pun kita selawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Tu nak ayat tu. Rugilah. Jibril kata, malanglah umatmu wahai Muhammad. Rugilah umatmu hai Muhammad bila orang sebut nama mu saning tu dia tak berselawat kepadamu. Rugi tak selawat. Nabi kata ini, amin. Padang dengan dia. Nabi kata. Naik sejakah lagi Nabi pun, amin. Nabi dengar kata Jibril kata, rugilah umatmu Muhammad. Umatmu yang ada dua ibu bapa, tapi dia tak boleh masuk syurga dengan sebab ada dua ibu bapa. Kerana dia deraka kepada dua ibu bapa. Nabi kata, amin. Padang dengan muka dia tu. Padang dengan dia tu. Sebenarnya orang ada dua ibu bapa ni sepatut dia boleh masuk syurga dengan sebab dia taat dua ibu bapa. Karena syurga di bawah tapak kaki ibu. Tapi dia deraka dua ibu bapa. Tu dia deraka ke dua ibu bapa. Jibril kata, rugi umatmu yang ada dua ibu bapa tapi dia tak boleh masuk syurga kerana dia deraka dua ibu bapa. Nabi kata, amin. Bon hai anak tangga yang ketiga, Nabi kata, amin. Apa Nabi royak ke sahabat? Aku naik anak tangga yang ketiga, aku dengar Jibril kata, rugi umatmu Muhammad. Siapa bulan Ramadan? Poso habis 30 hari bulan Ramadan. Tapi bila habis Ramadan, tak ada tinggal kesel sahabat. Tak ada berubah sikit habuk PA perangai sebulan bulan Ramadan. Rugilah umatmu. Ha ni nak ayat ni. Sebab tu kita di bulan Ramadan ni ingat molek. We ada sekara dua dekat. Kalau kita ada buat di bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan jangan wilisu. Kita tahu bulan Ramadan ni kita tak biasa semaya sunat Tuha. Kita pun semaya sunat Tuha di bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan jangan tinggal sunat Tuha. We ada dekat. Bulan Ramadan ni kita tak pernah buat benda-benda tak molek. Selalu kita bagilah sayur-sayur makan ni korang. Lepas bulan Ramadan pun jangan kedekut. Buatlah sayur. Bila kita sayur, bila kita gula ke apa, halalah ke jiran-jiran kita. Wilkat katik. Jangan kosong. Habis Ramadan tak habis. Dia mengatakan, weh. Tak ada. Ya, gila sejik.
Lah. Orang bel kemarin, tak ada. Bunyi atas manjir, 4 orang. Terima. Lepas tu orang yang bel. Tak ada terbilang, tak bilang, tak gila. Orang lain bel. No, orang lain bel. Lepas tu dua orang lagi tu bunyi kata orang lalu jalan kau kena tahu. Oh, you not best. You not semaya. Boleh like bunyi best. Dekat. Lah, 4 orang tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah. Sosis-sosis dia punya posgati jatuh. Pakat duk wirik sosis-sosis. Okey, tangi Allah. Tak ada klik. Allah tak padai lah. Bulan Ramadhan malah tu nama Allah. Penuh. Buat habis Ramadhan. Habis licin. Pakai semaya jemaah. Habis licin. Hani apa panggil? Tak ada kesih sahabat. Tidak. Tu Nabi kata amin. Jibril royak ke Nabi kita. Puasa bulan Ramadan. Bila habis bulan Ramadan. Tak ada tinggal sahabat kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Hani ingat molek. Ini tiga Nabi kita. Tu sahabat pelik yang Nabi kata amin. 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 Tiga kali. Tak pernah Nabi kata di ketubuh mana pun nak jatuh. Hani ingat molek kita ni. Jangan kata habis Ramadan. Habis pah ke semaya. Habis licin. Kita kena tetap semaya seperti itulah. Tetap perangai kita pergi perangai seperti bulan Ramadan itulah. Kerana besar-besar bulan Ramadan. Kelebihan bulan Ramadan tak ada-ada isi nak ayat tu. Sahabat dia teriak bila nak habis Ramadan. Umat Muhammad kalau tahu dia cita-cita nak jadi bulan Ramadan belakang. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan ni ada 10 kara kelebihan dia. Ada 10 kara kelebihan bulan Ramadan ni ayat tu. Yang mana Nabi kita duk royak. Yang mana ulama hipungnya kelebihan Ramadan tu. Ada 10 kara. Yang pertama dengan sebab ada bulan Ramadan. Ingat molek. Dengan sebab ada butir bulan Ramadan sorry. Sebab ada bulan puasa ni apa nama? Ialah adanya puasa. Ulama kata. Kalau tak ada bulan puasa, mesti tak ada puasa. Sebab datang bulan Ramadan, sebab tu kita ada puasa. Besar puasa di sisi Allah Ta'ala. Besar tak ada. Dalam setahun, bulan ni ya tu have wajibnya sebulan. Sebab ada bulan Ramadan ni, sebab ada ni. Syahrul Ramadan. Kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alalladzina min qablikum. Hei orang beriman. Aku fardukan di atas kamu itu puasa. Bila tu? Bulan Ramadan. Tak ada. Bulan lain. Bulan lain sunat ya. Sunat puasa tu sunat khomi senah. Sunat lah panggil tiga hari tengah bulan. Sunat di bulan Arafah. Sunat bulan Muharram. Tu sunat lah kau. Sunat bulan Syawal ni 10 bulan raya apa di puasa ni. Sunat lah kau. Selain daripada tu, Ramadan lah wajibnya puasa. Ha tu. Jadi sebab bulan Ramadan ni adanya puasa, mujur ada puasa. Yang kedua, ulama kata sebab ada bulan Ramadan ni juga apa? Sebab ada Ramadan. Kelebihan Ramadan ni adanya iman. Adanya iman kepada Allah Taala. Sabit Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya orang yang puasa di bulan Ramadan orang beriman belaka. Orang beriman belaka. Sebab ada Ramadan ni, kita boleh cekatkan iman kita di dalam dada kita. Boleh tahulah kata kita ni beriman dengan Allah Ta'ala taruh mana. Kita percaya kepada Allah Ta'ala taruh mana. Kita percaya dengan akhirat taruh mana. Kita percaya dengan qada dan qadar taruh mana. Rukuk iman ni tetap kita. Hani ayat sebab Ramadan. Sabik lawel kalau berlapar sekali pun. Sabik kita lawel lapar pun. Kerana kita berimej siap berlaku dah. Kata poso ni salah satu daripada rukun juga. Poso ni salah satu daripada rukun juga. Semaya pun rukun. Poso pun rukun. Haji pun rukun. Hani ayat tu. Iman kita ada. Ya. Yang ketiga ulama kata sebab ada bulan Ramadan. Adanya takwa kepada Allah Ta'ala. Ada takwa. Kalau tak ada bulan Ramadan, kita tak boleh nak iman, nak ciwat. Takwa kita setara mana dengan Allah Ta'ala. Betul tak? Kalau tak bulan Ramadan, kita tak tahu kata orang itu takwa setara mana dengan Allah Ta'ala. Bos apa bulan Ramadan boleh tengok. Oh,
dia ni kuat wey. Buat tahu kata takwa dia kuat. Geno, aduh. Kita tak lawai, tak lawai, tak lawai podio, tak lawai wey sama dia. Hola poso sebab kita dah Allah nyok demak lah. Oh, luar biasa dia Allah, nampak tak letih dia. Perlu tahu kedemak di sejik di mana. Gonyoh jamai, gonyoh sejik. Allahu akbar. Lepas tu kau wih kedemak orang nak buka puasa pula. Luar biasa. Hati kita boleh tahu aku takwa orang setara mana. Sebab ada bulan Ramadan. Muka bulan Ramadan ni letih. Tiap-tiap orang nak cabut diri lah ke. So dingidai bulan puasa tak sih juga. Mari nak seller. Nanti orang bodoh air batu lah gelas siap dah tu. Siap dah. Ya mari seller. Ya Allah. 5 minit orang nak bear mari baru siapa. Padahal dia ada saja di rumah dia. Tak mari malah. Ya, ha, boleh tahu dah takwa secara mana orang. Dengan sebab Ramadan kita boleh tahu hati orang takwa secara mana. Hati nak ya. Boleh tengok situ. Sampai orang kedemak ni. Allah luar biasa sungguh. Patut kita kena wirawat. Dah tempat majlis buka-buka bosor teh. 4-5 hidai sehari-hari ni. Allah jangan main weh. Walaupun bagai orang wari dah kena mengidai pula. Kena mengidai pula. 5 hidai kita tepuk-tepuk-tepuk. Allah wakbar. Hak besar sekali ke apa nama. Sudah pakai karya pio nak basuh. Oh jangan ingat. Jangan ingat. Habis orang ada deribu tangi. Patut kena wirangwan kepada orang-orang. Orang caro basuh pinggir orang ngidai nak jatuh. Letih dia letih. Tapi pahala banyak dia. Dia pahala banyak. Tapi nak ayat kata ime dia takwa dia kuat. Han ayat. Bukan sekadar poso pun kita. Kita poso ya. Poso kita pun duk ayat kata. Alah hari panas. Lapak air. Kawai kot. Hei duk tengok air yang muda tu kot. Allah. Duk poso 2 jam habis. Duk poso gok-gok. Buah air batu tu sikit. Allah. Duk poso habis 2 jam tu. Rutinnya duk poso habis. Ha. Nak ayat kita duk ayat. Orang tu hijau pula. Bukan sekadar terliodak. Hijau kedemak pula raya tu. Orang ni panggil luar biasa. Ni takwa raya. Dengan sebab ada Ramadan, kita boleh ukur setara mana kau takwa orang seseorang. Itu nak raya tu. Baca Quran lagi, mengatik lagi. Aluh. Tengah malam bangun pula, dia tahajud lah dah. Kita tidur. Terah dah tahajud 2 kali, oh, tidur kita. Ha, misal dah, tak lawa, tak lawa. Hari ni kita sebab ada takwa. Hari bulan Ramadan. Yang keempat ulama kata sebab ada Ramadan, Allah Ta'ala resiokan pahala puasa bulan Ramadan. Ha tengok. Ramadan ni Tuhan susuk pahala. Tuhan resiokan pahala puasa. Tuhan kaya ada pahala puasa jauh berapa kita? Tak ada. Hak lain je ya. Baca Quran 700. Wi manih demo 700. Oh ya tu. Wa baik gapo 700. Mengidai di masjid 700. Baca Quran 700. Tolong orang di bulan Ramadan 700. Semua 700. 10 kali lipat 700. Tu no ya di bulan Ramadan. Tapi puasa Tuhan royak dak. Tuhan royak dak. Tuhan royak dak. Tak royak pahala puasa kita tak royak. Hanya yang kata as-saumuli. Poso yang orang poso itu bagi aku. Aku rapi cop. Aku bertanggungjawab. Wa ana ajzi bihi. Dalam hadis kata. Akulah akan beri balasan kepada orang yang poso. Banyak mana aku tak ada royak. Tak ada royak. Itu harusnya kan pahala poso. Haa. Itu nak royak. Tak ada. Tuhan kata kau datu ya. Poso orang poso tu aku tanggungjawab. Aku rapi cop. Patuwa ana ajzi bihi dan aku akan beri balasan. Aku wi balasan. Tak apa aku nak wi balasan. Sining ulama kata orang puasa di bulan Ramadan ni pahala melimpah. Pahala melimpah banyak tak banyak. Siapa tu hai susu aku? Siapa tu hai susu aku noya tu? Puasa di bulan Ramadan noya tu. Banyak tak banyak noya tu. Haning noya tu. Allah noya tu. Ha tu. Supaya kita lah. Kita tengok dia tu toke wak rumah. Toke nakak. Dua rumah, 2 lapis, 3 lapis dia ni. Anak koli paling 15 orang. Oh. Hak tu dia gerum kau seming. Hak nunduk jokong. Hak bucu lain sudah banyak hari dah tu duduk melah lah.
Kita tanya, tokek berapa hari ni? Hari ni 300.5 ya. Kena? Oh, gaul seminggu sedia dah. Kalau aku bakok pun 300.5. Harga mata tan dah. Oh. Honung, honung nak ikat waktu patah tu. Honung 500. Honung 500 tu, sehari tu. Oh, ikat, ikat je kau. Ya, 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 ikat je kau. Honung, honung, honung melah tu. Hei, honung 800 ke atas. 800, 800 sembik, 800 sembik tu. Oh, gitu deh. Oh. Honung, honung, honung cakap ingin tu. Tanya dia. Honung, tak apa lah, mocara tu, mocara tu. Dia tak? Haa, honung cakap ingin tu, berapa gaji dia tu, okey tu. Honung, mocara tu. Gena tokek tak royak. Cek hok tu maha-maha. Boleh di mandu dia. Boleh di mandu dia tak royak ke apa. Dia kata apa cara hok tu apa cara. Dia susuk tak royak gaji hok tu tu. Kita reti kata apa? Hok tu hok maha tu. Kerti tak? Hok tu hok maha tu. Siapa dia tak royak gaji. Hok tu kawa cara hok tu apa tokek cara hok tu tu. Hok tu maha tu. Boleh di mandu. Okey tu mandu dia tokek tak ada dia tu cara tu. Semua duk kum budak semua tu. Duk bayar gaji budak dia tu belakang tu. Duit besar-besar petis tu tokeh beri dia nak gaji budak. Hak dia tu tokeh beri. Tokeh sebut tak ada royak banyak mana tak. Hacer kata mahal. Supa tu posok. Hak lain Nabi Tuhan royak 700 itu 700. Tapi posok Tuhan kata wa ana ajzi bihi. Aku nak ui balas saya. Orang buka posok. Orang yang posok bulan Ramadan aku nak ui balas saya. Aku nak ui top 10 dia. Banyak mana? Tak ada aku. Ni ulama kata orang posok bulan Ramadan ni sujud. Tak ada dah. Banyak pahala dia, banyak pahala dia. Tapi tu jangan dekhenak, jangan dekhenak, jangan dekhenak puasa gitu. Hani nak ayat tu, Tuhan rusia kan harga boleh puasa nak ayat tu. Yang kelimanya ulama kata, Allah Taala janjikan maafkan dosa-dosa orang yang puasa di bulan Ramadan. Tuhan berjanji. Tuhan janji dengan kita Tuhan nak apung dosa di bulan Ramadan. Siapa dia yang puasa di bulan Ramadan, Allah Taala janji nak bui, nak bui apa ni, nak apung dosa. Nak apung dosa. Tuhan janji, Tuhan nak bui apa ni? Tuhan nak apungnya tiada batasan. Tuhan nak bui. Tapi tu Nabi kata gena dalam bulan puasa ade. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa dia puasa kerana beriman kepada Allah Taala, kerana junjung perintah Tuhan perdudah dia. Tu imanan kerana beriman kepada Allah. Kerana kita orang Islam beriman siap-siap dah. Gena-gena kena junjung perintah Allah Taala, jangan deraka, jangan tak puasa. Ha tu panggil iman. Wahtisaban kerana mengharapkan ganjaran balasan daripada Allah Taala. Gena ni mau puasa weh. Boleh pahala banyak ke? Ikut Tuhan lah nak buat kena. Dia nak wui dah sewi sudah ke dia lah. Ha, kita mengharap ke Tuhan. Kita puasa ni kerana beriman. Dia harap kata Tuhan nak balas benda baik kita. Banyak mana? Tak tahu. Orang ni Nabi kata, Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampunkan dosa dia. Hak telah lepas dah. Banyak mana? Tak tahu. Tak ada batas saya. Tak ada royak banyak mana. 10 tahun ke? 5 tahun ke lepas dah ke? 10 tahun, 100 tahun lepas dah ke? Tak tahu. Ghufira lahu ma taqaddama, barang yang telah terdulu. Ha ni. Kalau kita puasa di apa? Puasa bulan Syakban, puasa bulan Muharram. Nah, puasa 9 Arafah. Dah hari 9 Arafah. Ha, hari dia wukuf di Arafah. Ha tu 2 tahun, setahun hak lepas dah, setahun lagi ke datang. Ha tu tu hero ya, setahun 2 tahun. Hak ni tak ada royak banyak mana. Diampunkan dosa mung tu hak telah lepas dah. Tak tahu. Setahun ke, hak 2 tahun ke, hak ambil diri tu ke, tak ada royak. Hak ni royak tu, Tuhan apung dosa, tak ada royak sakat teh. Ni sebab Ramadan royak tu. Sebab Ramadan juga. Besar Ramadan. Hak nak royak puak kita tahu ni. Ni ulama duk kutik ke kemuliaan bulan Ramadan. Tak ada di bulan Rai. Di bulan Syawal tak ada. Di bulan Zulkaedah tak ada. Hani royak nak supaya di bulan Ramadan tak ada. Kalau lain royak 2 tahun ya. Dah ada satu setahun ya. Orang puasa apa? 10 bulan Muharram. Tak ada. Orang puasa di hari Arafah. Hatu ya. Tu royak tu setahun 2 tahun ya. Tapi hak Ramadan ni tak ada royak. Setahun ke 2 tahun ke 3 tahun ke 10 tahun ke 100 tahun ni tak ada royak. Hani kemuliaan bulan Ramadan, cuba perhati tengok ulama.
Ulama siapa tangga tu duk khabat tengok. Duk bahah tengok wak kajian ayat tu kemuliaan bulan Ramadan. Tu nak ayat tu alingnya aling ulama. Ha tu. Yang kenenyo. Yang kenenyo. Ha tu. Yang kenenyo Allah Taala lipah ganda palanya. Di bulan Ramadan ini ayat lipah ganda palanya. Mana tu? Sehingga Nabi kata kullu amali ibni adam yudha'aful hasanah bi asri amsalha. Tiap-tiap satu saat ni itu daripada kebajikan kita buat ni digandakan siapa 10 ganda. Tu, siapa 10 ganda? Al hasanatu bi asri amsalha. Satu kebajikan digandakan 10 kali ganda. Ila 700 dif, sehingga 700 kali ganda. Tu nak ayat tu. Ha tu nak ayat tu, tu hai ganda pahala. Sampai 700 kali ganda di bulan Ramadan. Lipat lagi 10 kali ganda pula. Tu nak ayat tu di bulan Ramadan. Sebab tu nak ayat di antaranya, man fattara sa'iman falahu ajru man sama. Siapa dia wui orang buka puasa di bulan puasa, maka pahala orang makan bagi kita boleh kita habis. Boleh kita habis, kita suai bagai. Kita beli, kita sayur rebung sepuyuk. Hak muak segatai sampai di telinga kita. Lapai pucuk. Rebung lapai pucuk semua. Allah kelik ambil lepaga. Beli lada solok capung awas terung sikit sayur putih. Nyorua putih sepuyuk. Allah lemak molat. Bawa karet bagilah, bagi rumah dia tu. Hak sejik pergi, hak balasah pergi, habis puyuk hak semua sekatan. Berapa orang hak makan tu, buka puasa tu? Bawa orang baik, Allahu Akbar. Dia makan utama, dia minum air batu. Lepas tu dia makan nasi puak-puak. Ceboklah sayur putih kita puak. Allah, berhilah sayur rebung, sayur putih sedap. Ikat tawar pun banyak. Allah, hengo sampai habis kuah-kuah pun ayat tu. Berapa orang yang makan? 10 orang kita kata. 10 orang, tidak? Kalau lah tu hewi ke orang, poso tu 100 ribu seorang, kita akan boleh 1 juta main mana. Gena? Kerana dia memakai sayur rebung kita. Siapa dia yang makan sayur rebung kita buka poso, pala boleh kita belakang. Hanin sebab tu boleh poso kita kena wakwi banyak bagi ke orang. Kalau pisah setanai, test setanai lah pisah bu. Kalau lemak manis betul dua tanel lemak manis. Makan dengan siro, makan dengan satay. Allah dia kata la ilaha illallah. Sebutir. Bobok kuning. Bisa lemak manis. Allahu akbar. Sedap. Wagi barasah tahulah. Sebekah tu habis licin. Bubuk gege. Berapa orang yang makan manis kita semua. Pala boleh kita berlakon. Tua tak dah habis. Tuhan tak ada ambil kat Tuhan. Tuhan wui palok kita sama banyak dengan Tuhan wui Tuhan dia. Berapa orang? 30 orang. Boleh 3 juta kita. Kalau Tuhan wui 100 ribu seorang. Tu kita tak lah 100 ribu. Orang poso sehari 100 ribu. Mana 3 juta kita seperti. Apatah lagi kalau orang tu jamin nak ya atau orang sanggup air batu di sejik. Orang yang makan air batu, akhirat air batu. Segundi seperti. Semua hok makan air batu boleh ke tuai air batu belaka. Orang wi watama semua makan watama buka puasa boleh ke tuai tama belaka. Ning nak ayat kita. Pala sejuk-sejuk tak ada kena mengati tak kena baca Quran. Ning Nabi kata man fattara sa'iman falahu ajru man sama. Siapa dia wi buka puasa kepada orang yang puasa makan bagi kita tu buka puasa. Kita nak panggil mari mau kita nak jalan 5 hidang nak pakai ribu dah. Kita pun buatlah lagu nak betul cari nak betul. Betul ni cari gapo he. Lagi tengok oleh pagar he. Allah pisah-pisah berputik lagi dah tua kan tua boleh berat dah. Allah stand tu terdemo dah pergi ambil tak tahu lah nampak tua dah. Bisa tu deh. Rebung kita tengok Allah tak ada wihok baru. Kamik baru ni habis lah lapai pucuk baru ni. Tengok gago. Temu gago lah. Allah molek lah di humi pisah ni la ilah lo molek yo hijau tu eh. perak gagolah ada sebabung gua kulit tu kita buat ikat dah kerak.
Ikat jadi so, sebut dah. Orang nak makan karang, pakai ambil so juga, perap, dalam budu dah. Nga ikat awak, kau siap dah puruk, gagal. Allah bakal bubuk lah. Dia mengatakan, mati sungguh. Ih, panas sungguh dia, yang hari gagal lu. Kau puak dah gigi, dia makan belakang, kengok nombor, mana? Allah tadi dia belakang, apa hal nak jatuh. Jadi mata tu itah-itah nak buat pahala di bulan Ramadan. Tu nak ya tak ada payah. Kalau orang beri nasi kabur darat, buat. Allah serah belana, pucuk patah hayat belana, pucuk samuk belana. Tu pahala yang bergete-gete, rakyat kita wih pandai buat. Ya. Ni nak ya bulan Ramadan, buatlah. Dah habis bulan Ramadan, tak ada jalan dah. Bukan tak ada jalan, tak ada pahala boleh, tapi tak sama dengan bulan Ramadan. Sabit tu kita tengoknya sedekah dibaik di bulan Ramadan. Nabi kata afdalu sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Selebih-lebih sedekah, sedekahlah di bulan Ramadan. Cuba kita perhati tengok. Cuba kita perhati tengok. Gino Nabi kata gitu. Tak boleh sedekah ke bulan lain? Boleh. Boleh bulan lain. Boleh pahala seperti juga, tapi tak sama dengan bulan Ramadan. Tak sama dengan bulan Ramadan. Kerana Nabi kata selebih-lebih afdal sedekah. Sedekahlah bulan Ramadan. Cuba kita perhati kena. Nampak tak kita? Kerana bulan Ramadan kita sedekah orang perut lapar. Kalau sedekah bulan lain dia perut kenyi. Kadang-kadang kita sedekah benda tu dia tak makan. Dia sakut pagar tadi kerengoh belicin. Tidak. Oh, bui bubur dia lah. La ilaha illallah Datuk ni. Enggak, ku kena tahu lagu ni. Ku tak bui ku orang lain ni. Buat tak cano ya ke video. Buat ini dia perut kenyi. Tidak. Dia perut kenyi. Oh, dia menaik sumung habis lecing makan. Sumung belecing. Cendol-cendol tengok sumung ya hitam. Kalau kita gabuh lah tujing lah. Awak kelih. Awak kaya-kaya. Nanti lah apa dah. Awak gitu ya. Kerana dia perut kenyi. Tapi bulan Ramadan tak ada dah. Dah kita wikir orang lagu mana. Kita tengok kita sedekah bulan Ramadan. Allah. Orang hargai sekali. Lebih lagi kita wikir orang miskin. Locak dia. Dia dah nak beli akak dah. Kita upain dua jam dua ke tu. Ah, dua ke tu. Lapai buti. Allah locak tung-tung dia. Lepas tu suruh ambil cendol pula. Pak jabi pula. Allah. Karya kita tanya. Boy kita awas kena. Allah makan habis anak-anak. Oh, kat sore tu dah. Habis gilak pakai jabi. Tidak. Ya hargai barang nak yang makan sungguh. Bulan Ramadan dia lapar. Ni nak yang pahala lebih. Sebab orang lapar. Kita jamu orang lapar lah. Tu hewi pahala banyak sekali nak yang tu. Sampai suruh sedekah orang sekeng. Suruh kita ni sedekah orang meskeng, orang susah. Jadi sedekah orang kaya. Yang orang tu orang tak karik. Kita wui, tak ambil begitulah. Aku dah makan rasa. Orang kaya, okay? Kita nak kena minta sedekah dia. Dia wui, entah. Pakai tengah sedekah, dia tak ambil begitulah. Sakut pagar. Aduh. Tu ya, tapi orang susah Allah lebih bagi orang anak orang ramah. Rumah dia tu lah anak tiga, anak lapan. Capur dua ibu bapa 10 dah. Pahal boleh natu dah 3 dah. Pada tahu rumah dia belaka, natu pun boleh dah tu 2 orang tu 4 orang natu. Allah belah-belah orang. Kita we channel 78 jabe tu gawe tak ada apa lah. Gogai depa ke boleh mukum. Duk bagi tak ada orang dia. Wui pisal mok manis tanah. Cetar. Bobo kuning, wui pengah. Wui pengah, semua luksa. Pekera dah. Peruk. Stan apa? Gerangai habis di Cina stanah. Dia makan sungguh puak ni nak jatuh. Haa, jatuh tanah dia gak ambil lagi, dia basuh makan nak jatuh. Hani dia menghargai orang yang sedekah di bulan Ramadan. Kerana dia perut lapar. Hani Nabi kata lebih sedekah di bulan Ramadan. Ni nak ayak fuak kita win apa? Boleh klik royak orang pula kita ngaji nak royak orang pula. Ha, hak Nabi royak tu kita mari padu tengok betul. Kata sedekah di bulan Ramadan lebih sekali kerana orang lapar. Ui makan orang lapar tu tengok fuak itu eh. Nah, cuba tengok leptel ni kau loh, gila kau tengok oh, tu pakah nyu. Pak blub. Oh, tengok. Oh, kalau boleh makan tengah ni habis roti kedua satu. Ha, tengok dia tu gerung air debu. Oh, ha kita rakyat tu. Tapi sungguh. Bunyi Allahu Akbar. Oh,
op. Kalau tak ingat nak makan nasi, nak makan air saja, ha, habis. Sejak tu habis lagi sore tu ayat tu. Tapi kerana nak ingat atau nak makan nasi dia. Tak boleh kuat. Makan segelas dulu. Makan nasi, lepas tu segelas pulak. Lepas tu dah siap tu, test segelas pulak. 3-4 gelas. Habis tu tengok balasah. Nampak kecil je. Nampak halus je balasah. Orang band pun berdengar je. Nampak lagi nak air tebu masuk telingon. Haa, kau mengakak. Sungguh mengikut ya dahga sungguh. Ni sepuluh hari ni mo tak ada Allahu Akbar ni. Ni sepuluh hari ni mo ni ayat tu. Kalau tak ingat nak makan tepung lagi, gapo lagi, 2-3 karo lagi. Oh, nyobeh air tu nanti tengoklah. Berjalan kocok klak. Tu makan sungguh. Amo tahu ammo ni nak bagi royak tu bah demo, sepuluh ammo juga engko orang juga. Tak ada. Nak royak lagu tu. Kalau nak ikut perasaan air kita. Nak minum sungguh. Supaya kita terlio tengah hari tu dah. Tapi kerana ada akak lagi, kerana ada nasi lagi, ha, kerana ada benda tu lagi tu, kena capu-capu takut jadi soong selajak. Kira-kira, kalau nak makan tu soh, ha, tu. Kalau tak ada nak pergi terawih dah, tak ada nak pergi mana dah ikut dah, bakal kak. Posisi minum tu tu. Bakal kecing situ, cong. Tu nak ayak kata tu, kalau turut perasaan, dah go. Hani nak ayak Ramadan. Yang ketujuhnya, Ramadan, sebab ada Ramadan ni diturunkan Al-Quran. Diturunkan Quran sebab ada bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan lah mula-mula Quran turunnya nak ayat tu. Jadi sebab Ramadan ni turun kita boleh ada Al-Quran. Adanya Al-Quran kita boleh kita baca Quran di hari ni sebab Ramadan ni. Karena melionyo Quran, melionyo Ramadan, siapa Quran pun turun di bulan Ramadan juga tengok. Pas peperangi, tak nak kecil dah. Puluh-puluh peperangi di bulan Ramadan. Masa Nabi dulu perang. Masa Nabi dulu peristiwa perang semua, 83 kali perang. Duk Madinah 8 tahun, 83 kali perang. Ada perang kecil, perang besar. Ada jadi perang, tak jadi perang. Semua 83. Hak Nabi masuk perang, cabut pedas sendiri. Piup, pang. Pain 27 kali Nabi Yusuf perai sendiri. Hal lain para sahabat perai dia. Tapi banyak perai di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Siapa orang kafir pelik tengok. Aku sabit aku nak perai Ramadan. Aku tahu orang Islam ya poso ya tak harap. Dau. Perai bulan Ramadan. Benih. Pertolongan Allah Ta'ala. Cuba tengok. Kalau kita kalau perai dalam Ramadan, tak pergi dah. Apa? Harap. Kita pergi perai ke sabilillah. Harap. Dapat air. Nak buat bedih tak harap. Kalau kita rakyat tu. Tapi tak sobat perai bulan Ramadan. Perai dengan seteru-seteru Islam dulu di Madinah dulu rakyat tu. Di bulan Ramadan. Banyak peperangan yang berlaku di bulan Ramadan. Hani kemuliaan Ramadan rakyat kata. Sahabat tu kita tengoknya. Kalau tengok gini kak. Tak harap dah tu. Dah sebenarnya pertolongan Allah Ta'ala. Bila kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, nusrah daripada Allah Ta'ala akan turun kepada kita. Selama mana kita kenyir, tak fikir benda agama, situlah nusrah Allah Ta'ala jauh daripada kita. Sebab tu kejayaan kita tak berjaya bila jauh daripada nusrah. Jauh daripada pertolongan, jauh daripada ibadat Allah Ta'ala. Karena bulan Ramadan orang berdapin diri dengan Allah Ta'ala. Hani nak ayat tu. Nah. Dan yang kelapanya sebab ada Ramadan, adanya malam Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar. Hatu sebab ada bulan Ramadan. Ha, kita tahu belaka dah. Setakat tu dulu wallahu a'lam. Hari ni nak janji baca kitab deh. Ha, hari ni nak janji baca kitab. Siapa dia ada soalan lain ke apa? Mana itu saya tu lagi ambil kitab stai. Kitab ada takhir tu. Ha, tanya. Ya. Dia dicuming ni, dia tak mai tak cuming dia apa. Ni. Becik dua kali dia atas dua kali. Masalah itu. Ha, molek.
terah ni molek sekali dengan duit noyak tu. Malaysia dengan duit. Dulu sebab kita sini juga dulu dengan berah. Allah gi, Allah mari, Allah gi, Allah mari, Allah gi, Allah mari, Allah gi, Allah mari. Ah, kita tua tak reti ah, aku payah we. Banyak kata. Dia tak ada pelik kali Allah gi, Allah mari dia beli ya. Dia duk beli berah, muka kita ada pikul berah. Kalau kita pikul berah sini dah. Dia pikul berah apa tu? Berah terah. Ah, apa ya? Hak ambah, hak anak, hak bini, hak cucu, ada belakang. Senang dah. Pergi gundi berapa orang ni? Pergi gundi berah. Pergi gundi berah masuk. Berapa gatal semua dari tu? Kata tu lima gatal, lima orang. Tak ni ya? Pergi gundi berah. Ni berah terah wajib dah diriku kerana Allah Ta'ala. Ni berah terah wajib atas bini ku kerana Allah Ta'ala. Ni berah terah hak wajib tak anakku hak sulung belum balik lagi. Nama sikit-sikit kerana Allah Ta'ala. Ni anakku yang kedua, anak yang ketiga, siap-siap dah. Okey. Ha, timeh. Ha. Ha, kalau timeh timeh meski mai. Ha, dekah dah. Dah. Ada apa dah? Niat-niat habis dekah dah. Tak ada kena tolak-tolak dah mungkin tapi ku berah dah. Hodoh jadi tolak-tolak ni berah tak ada. Bo berah ada, bo berah ada. Bo berah ada masuk kita tolaklah jual dulu yang di hak demo. Kalau demo mari ke tangan kosong, mari duit ya. Siapa yang kena bayar dengan berah. Dengan benda yang mengenyi ahli-ahli negeri itu. Ha tu siapa yang? Hak Hanafi tak apa, wak dengan harga tak apa. Suka dengan harga berah banyak tu tu. Boleh. Malaysia ya wak lagu tu tu. Ha, harga berah tu. Harga berah kata berapa tu tu? 65 kok. Ha, bawa 65 kok tu. Niat duit. Ni harga terah yang wajib dah diri aku. Harga terah. Harga terah. Ha, nak ayat tu segata kata tak apalah. Ini harga terah yang wajib dah diri aku. Ha, terah. Dah. Pergi duit ingat dah. Atau duit tak kira dah berapa orang ni? 5 orang duit dah tu. Kita, bini kita, anak kita 3 beranak. 3 beradik. 3. Ni lah dah. Berapa ni kira dah? Cukup dia dah duit. Stokor dah. Stokor duit. Bagaimana duit stokor? Ini harga. Ini duit harga terah. Yang wajib tak diri aku, tak bini aku, tak anak aku. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ha, sudah. Klik dah. Dekah. Kita niat dulu sekolah dia bagaimana duit tu. Dah. Harga. Ini duit harga terah. Harga terah. Fitrah. Tu. Tu nak ayat tu. Harga terah. Kerana mazhab Hanafi boleh suka dengan harga. Harga terah, harga berah. Siapa ingin dengan berah? Maka dia jadi di hari ni, hak majlis tak ada cicang gapo tu, ya ada. Kerana setelah orang pergi halusi tengok dah tu, tak boleh. Kalau lepas dah tak alih weh. Jadi tak ada arah lah. Minta Tuhan tu apung dah. Nak wakil nak lepas dah. Nah. Jadi bagi orang yang wakil hak majlis di kampung ni. Tok Imeh. Hak suka dengan Tok Imeh ni. Hak wakil majlis ni. Dia tak alih nak pandah-pandah berah ni. Sekadar sekali je ayah je. Tok Imeh ada berah rumah dia tu segatel. Nah. Ada segatel. Orang mari Tok Imeh nak suka ni. Tok Imeh ni. Ni pasalah saat ni Tok Bidah dah dua orang. Nak Tok Imeh lah dua orang. Haa, tak mari. Haa, tak apa, berat. Tak apa, ambo jual berah terah. Segatah, gone 65 kuk, gak banyak, terima. Haa, tolak berah, tak tolak berah. Dia tu pun mari nak beli. Pergi berah heret masuk. Ambo beli berah segatah, gone 65 kuk, gak banyak, bayar. Haa, tu. Jual berah baru. Tak jadi terah lagi, jadi berah dia. Sebab tu beli kedai lah. Tak apa, jual berah segatah, gak banyak. Harga 65 kuk, harga banyak terima. Jadi pun beli. Aku beli beras gatah, harga 65 kuk, harga banyak bayar. Hala duit kata email. Lepas kau cucu lah, lepas dah tutup. Kak jual. Ha, kita pun niat. Ini beras terah, wajib dah diriku. Dah, dekat email. Sudah. Jadilah beras ni, apa panggil? Hak asnaf. Hak asnaf. Sabit tu, tu email nak jual yang kedua tak alih lah. Kerana bukan beras dia. Hai lagi tu. Sabit tu tak alih tu kerana bukan berah dia. Tidak. Nak pergi jual yang kedua tak alih lah. Yang nak pandai alih sekat tu ya. Gimana?
Ha lah, ia sedekah tak ni, dia sedekah kau asnah nu lah. Kerana ia wakil macam ni lah. Kalau kau peribadi tu imej tak apa. Tu imej nak nak jual 100 kali tak apa kalau beras tu imej. Seperti tu suka tu ideh. Tu ideh ada beras ia segatai mah ya. Adalah dia mau hidup suka tu, dia ingat dia, dia agak susah tu, tu ideh ni pun. Hai, tu ideh pun jual. Mau jual beras segatai, gondek puluh lima kub, gak banyak, banyak terima. Ha, dia ni pun pergi. Pergi, pesan beras heret mari. Amba beli beras segatai, harga 65 kub, banyak bayar. Heret beras lah duit. Jangan heret beras tu dia. Abang ni jual beli. Hunyuk menghunyuk. Ha, tolak menolak. Kalau duit pak, ada apa? Ha, dia pun dia pun niat. Ni beras terah wajib lah diriku. Ha, dekah. Dekah kelik kau tu bidai lah. Jadi beras tu bidai semula pula. Menggoh dia. Sampai sejuta kali pun tak apa. Berah dia. Hak ni hak wakil majlis. Ni ni ni. Tidak. Bila wakil hak majlis. Hak siapa dia? Hak asnah. Bukan milik siapa-siapa. Hak asnah yang lapar. Benda ni nak disedekah pada asnah yang lapar. Maka bila hak asnah lapar. Kita nak pandai talih ni. Dia mau sedekah dah sudah. Mereka tu imej cedek dah berah ni. Ada sekat rumah dia. Ha, nak beli pula. Ambil sekatan pula. Jual. Sedekah tak boleh ni. Tamu boleh ni pula. Haa, lagi pula. Ambil. Haa, sedekah. Dia pula. Tamu boleh ni. Hak terima dah ni. Tu email tak boleh nak buat pandai-pandai. Duduk situ. Duduk situ. Duduk situ. Nanti ke jual dah jadi duit. Jadi, nak dekah beras saja kau nak jadi duit. Kau buat jual. Tidak. Dia nak jual kali yang kedua tak boleh lah. Bukan hak dia. Tu pasal tak boleh nak ayat tu. Hak ni. Hak itu peribadi. Tak apa. Dia boleh tolak gimari. Tolak gimari lah. Saya nak pergi winapok dulu, winapok dulu. Baru boleh ajak korang, sahabat apa tak boleh tu nak ajak tu. Haa, lepas tu nak pergi sini, orang mudah sekali, suka dengan harga. Tapi ingat, mazhab Hanafi deh. Haa, tak silap sama mazhab Hanafi, boleh kita suka dengan harga berah. Apa suka dengan harga berah? Ambil duit, we harga berah tadi tu. Tahun ni nak ajak tu berah, harga berapa we majlis ajak? Tahun ni majlis kata 65 kuk segatai kita kata. Kita ambil 60 kuk ni niat. Ini harga terah hak wajib tah diri aku. Harga terah, harga terah. Harga berah terah. Haa tu. Harga terah pun tak apa. Harga berah terah pun tak apa. Hak wajib tah diri aku. Kalau kita. Hak wajib tah bini ku. Wajib tah anak ku sulung. Wajib tak anakku yang kedua. Wajib tak anakku yang ketiga. Ikutlah kalau buat nama pun tak apa. Nak bilai lagu tu pun tak apa. Tujuan tak sewi jadi tukar je. Haa tu. Atau bagi anakku tiga beradik. Capu-capu berapa? 65, 65, 65. Oh, 5 orang 65. Anak tiga beradik. Kita dengan bini dua. Jadi berapa kira-kira weh? Mek muncul kira 65, 5 kali. Bini pun berlalak putih mata. Kira ha, banyak ni buat apa. Siap lah ada banyak tu dah. Niat lah dah. Temu dengan kita nak suka. Haa, mari kita, mari kita. Mari kita. Ya, kita sesak. Ya, kita sesak dah, dah. Apa? Mari kita, mari kita. Niat dah. Ini harga berterah. Yang wajib dah diriku. Tah bini aku. Tah anak aku. Tiga beradik. Ha, dekah. Dah, klik. Tak untur. Klik dah. Mudah, mudah, mudah. Pahal lagi tu. Hmm, niat di duit. Kau tu pergi duit niat. Ini harga berterah yang wajib dah diri aku. Dah. Ha, harga harga tu suka dengan harga tak ada apa. Ingat tu mazhab Hanafi boleh. Ha tu nak ya. Kalau Syafi'i kena dengan berah. Hmm, tak apa dengan berah pun tu beli berah lalu dah ni buat email. Beli siap dah. Berapa berah? Jangan ambil berah dia tak leh. Ya okey majlis kita berah. Allah dah buat rumah tu email lah. Suka untuk email berapa berah harus kerap moyo. Tapi hok majlis berah tu dia kata, hok nak sedekah kau asnah tu, nak sedekah kau miskin kau ada apa semua tu. Ha, tidak. Lagu tu tak lalu tak leh tak leh hunjuk tu, kita beli berah lalu dah. Nak gi guna berah tu imeso tu tak leh nak buat tolak gi mari tolak gi mari tolak tu tak leh tak leh tak leh. Karena bukan hak dia. Melaka kan nak suka dia. Tu imeh kita nak suka tu imeh ni bukan majlis dak tu imeh tu. Ha, tak apa. Misalnya tak ada apa. Ha, pergi lagi pada dia deh. Nanti tanya Wabu Mizi pula insyaAllah minggu depan ni deh. Ha tu insyaAllah tanya Wabu Mizi pula. Hmm, tak apa, ucap molek, ucap molek deh. Ha tu. Ha tengok kita sikit.
sebagai ha, kalau beras kita sendiri tak ada harga dah. Kita beli beras kedai dah. 5 orang kita waris 5 cabai. Nuak cabai pun tak apa. Nuak segundi dah 5 orang ataupun nuak so 2 3 tak apa. Hak ni nak bagi dia ni, ha dekah. Jadi dia ni dekah. Tapi niat kau beli beras tu. Niatnya ning beras terah wajib tah diriku. Buat semua duit tahu dah. Ha dekah beras, klik dah. Mari lah ha, ni beras terah wajib habis ni ku. Ha dekah. Kalau kita nak bagi banyak orang. Kalau buat segundi tu bagi seoranglah. Ha kalau kita buat banyak orang tu beras yang tu. Pergi lagi dia. Tahu hanggut bawa kodah tu tahu lah. Ha mana weh itak kita ni weh. Ha kita buat tanda biar terjadi dah deh. Muka apa eh? Dah tengok-tengok aku tengok tangan tengok hok mana tik hok nanda tu. Hok mari peracang semua teman. Siapa dia boleh royak kita baca sikit tak apa dah. Buka 9 muka 9 muka 9 muka 9. Mana buka 9 tu hang? Eh? Lih bawah. Dah kita supo gedak demo ni. Eh? Jalan dah deh. Dah kita ah kita apa? Kita ah. La ilaha illallah. Tapi tak supo kita pakai kapok demo pagi. Yo 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 yo. Pekoh deh, pekoh deh. Pekoh tak? Bukos mukos milik Allah Akbar. Yang ke 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata pengarah kita, kata penyusun kita, yang kedua belah at-tartibu. Tartik yakni belatu. Ha, tartik-tartik kita panggil belatu, belatu. Di antara segala anggota wudu. Belatu di antara segala anggota wudu. Dan anggota wudu ambil mana? Hak wajibnya ambil dibasuh muka dulu, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Ha tu anggota wudu dah. Ha. Apa panggil berlatu di antara segala anggota wudu di atas aturan yang telah ma'atukan dio kan aturan oleh kita aziz oleh al-Quran. Ha tu. Eh? Amukor wallah wi. Ha yang ketiga belah. Muka 12 aku yang ketiga belah habis dah. Tu. Muka 12, muka surat 12, aku yang ketiga belah. Cara gapo ni? Mashul uzunain. Mashul uzunaini yakni sapu dua telinga zahir dan batin. Sapu saat ni tu dengan air yang baru. Ha, baik lagi tu. Ha, ada cara sapu telinga dah weh. Ha, tu sapu telinga ni. Apa ni hon ni royak ni masuk dah sunat dah ni. Bukan ada royak rukun. Itu dah masuk dah sunat ni. Ha, sunan sunanul wudu'i. Sunat-sunat wudu'.
yang ni beberapa sunat wuduk. Hak cakup bau dengan sunat ambil air semaya. Yang ketiga belahnya sapu telinga. Pehel dah sapu telinga ni dah. Kelima sapu tu nak ayat kata tak mengalir air. Celuk tangi atau cucu tangi di air, sapusnya zahir dan batin. Tak lik dalam so putung, tak lik luar so. Ciak cereau ulah. Cereau ulah. Ha tu zahir dan batin. Sapu bukan cucu. Ha kalau sebut kata kalau sapu kalau basuh, dia tu dia je mengalir air bu, tu basuh. Macam basuh muka, perut, basuh muka. Ha basuh muka mana tahu boleh cucu tu basuh. Sapu kepala bukan cucu budak petang air pasal ke seru tak tahu rambut seru tak rambut hatu orang sapu ha tu makna sapu nak ya tu ha ni sebab tu ha dua telinga ni sapu dua telinga kata sapu tu zahir dan batin yang ni luar dan dalam bukan dalam telinga ni dalam lid ni dalam lid ni dalam ni dalam cuping dia ni hak ni lid luar tu baru dapat sunat nak ya tu. Kata sapu tu dengan air yang baru. Apa dengan air yang baru? Yang ni dengan air yang ambil semula. Jangan kita sapu kepala siang-siang lah. Air sapu tu. Pakai air tu lo yang hak lain. Tak alih lagu tu. Kena air baru. Tidak air baru. Buat cerak sekali ku. Pas sapu pula. Cerak air ku. Sapu pula. Air baru semua. Air baru semua. Bukan kata tiga kali saat ni tu. Air tu lo. Dah, 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 dah. Ha kena faham gitu tu. Ha tu. Yakni air yang lain daripada air yang dibuat sapu pada kepala. Ha air hok lain daripada sapu kepala. Kita basuh dah tangan kita sana ni dekat sapu kepala. Lepas tu dah basuh lagilah. Eh pakai telinga selalu ke? Jangan. Kena ambil air baru semula. Ha kena basuh tangan, kena celuk tangan. Dalam kolam kalau air kolam banyak celup peluk ngik celup pelik ah tu celup semula apa tu panggil baru jangan duk main hok hok sapu kepala jangan tu maksud dia nya nah kerana hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu ani dali dia pakai hadis ni ni annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya artinya bahawasanya Abdullah saat itu melihat ia Abdullah akan Rasulullah ha dia nak Abdullah ni dia tengok Rasulullah ambil semaya ra'a saat itu ha tu dia tengok tu ya'khudhu bi uzunaihi ma'an ghairal ladzi akhadhahu li ra'sihi mengambil ia Rasulullah bagi sapu dua telinganya. Dia tengok Nabi kita dia sapu dua telinga saat itu. Nah dia ambil air tu ambil air hak dua telinga tu akan air yang lain daripada air yang dibuat sapu bagi kepalanya kepala Rasulullah. Ha, tu. Abdullah tengok Nabi ambil esmaya. Bila dia sapu telinga, bila sapu telinga, dia tengok Nabi tu celuk ambil air lain bukan ambil air hok basuh sapu kepala tu dak. Air lain daripada sapu kepala tu. Ha ni Abdullah ya aku tengok Rasulullah. Aku nampak Rasulullah buat. Ha tu. Bersalah bagi mazhab Hanafi. Ha tengok tengok ni. Mazhab tasih. Tasih Rabbana dah. Hok hidup banyak dahlah. Ah tu. Maka disapuhkan dua telinga itu. Dua telinga mazhab Hanafi tu dengan air yang dibuat sapu pada kepala. Ah tak sah je sapu kepala serak, perak turun ke telinga selalu dah. Sapu kepala serak, perak di telinga selalu dah. Kepala tiga kali, telinga tiga kali. Jadi air tu lah. Ah tu kalau kita tengok orang buat lagu tu pun tak tegah ke apa dah. Ha jadi wahgah dah nyawa tegah. Ha tu. Bahkan dimakruhkan dengan air yang baru. Yani bahkan di sisi mazhabnya tambah situ. Bahkan di sisi mazhabnya mazhab Hanafi dimakruh
dengan air yang baru. Oh, kok tu pula. Kalau ambil air baru jadi makruh mazhab Hanafi. Tak molek, kena selalu dengan hak kepala. Tengok ha. Tengok Allah sabit tu noyak tu. Benda ni ada khilaf noyak tu begitu gini gitu gini. Ha tu. Pada sapuh dua telinga makruh. Kalau ambil air baru tu sapuh telinga ni makruh. Kerana yang diriwayatkan daripada daripada Ibnu Abbas, yakni Abdullah Ibnu Abbas. Buh Abdullah situ. Ibnu Abbas tu anak Abbas tu nama Abdullah. Ha tu. Radhiyallahu anhuma pada mesipak wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, Abdullah Ibnu Abbas ni dia mesipakkan air semayan Nabi. Ha, ya royak Nabi mek semayan dengan katanya kata Abdullah Ibnu Abbas. Wa masaha bi ra'sihi wa uzunaihi mashatan wahidatan. Ini perkataan bukan hadis ni. Perkataan Abdullah Ibn Abbas. Ha, bukan hadis ni. Jadi Abdullah Ibn Abbas kata kena artinya arti bahasa Arab tu. Artinya arti katanya kata Abdullah Ibn Abbas dan sapuh ia Nabi dengan kepalanya dan dua telinganya satu kali sapuh. Yakni dengan air tullah. Ha, kena bos itu pula baru ti. Ha, kena takdir lagu tu. Dan sapuh ia Nabi dengan kepalanya kepala Nabi dan dua telinganya telinga Nabi. Ha tu. Dengan air satu saja ataupun dengan air sapuh kepala atau dengan air tullah, tak apa lagu tu. Satu kali sapu sekali. Ha, riwayat oleh Imam Ahmad Abu Daud. Adapun sapu dua telinga di sisi mazhab Hambali itu fardu. Ah, ha, tengok. Hambali wajib bukan sunat dak. Kita sunat ya singa. Nak sapu pun tak apa, tak sapu pun tak apa, tapi mazhab Hambali wajib sapu telinga. Kalau dia ambil semayah buat dia tak sapu telinga tak sah buat semayah tak leh. Kita tak ada apa. Tak sabuh telinga tak ada apa. Ya lima kara tu ya kita. Basuh muka. Basuh dua tangan sampai siku. Sapuh kepala. Basuh kaki. Lepas tu tertik. Lima kara ni. Pak basuh dua kering. Tak apa dah. Boleh buat semayah dah. Tapi mudah-mudahan ambali dah. Telinga ni fardu. Ah, fardu wajib juga. Kena. Ah, kena sapu. Kerana masuk dua telinga itu pada hak kepala. Haa, ah, dia kira begitu. Dia kata telinga ni dia lekit kepala. Kepala wajib sapu, maka telinga pun wajib juga. Ah, dia kira begitu. Kita kira telinga suku. Muka sekat ning, ya garisnya dia nya. Ya tak, kalau telinga dia lekit kepala juga. Kepala wajib sapu, telinga pun wajib juga. Haa, dia pergi lagu tu. Satu mazhab dia. Pegangnya dia. Itu nak jadi alim ulama dia pegang lagu tu. Itu. Kerana sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ada kata. Nabi ada pesan. Dalam hadis dia. Al-uzunani minar raksi. Hadis Nabi ada. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Artinya, arti sebenarnya Nabi. Bermula dua telinga itu setengah daripada kepala. Habis punya pergi lagu tu kerana Nabi dia kata dah. Telinga ni sejuzuk daripada kepala dah. Telinga ni masuklah kepala dah. Habis tu kepala wajib sapu. Maka telinga pun ialah wajib sapu juga. Tu mazhab Hanafi. Bukan kosong-kosong ayat tu. Hani mazhab. Pahal kita saya pakai mazhab. Aduh. Dia gambar tak ada baca Quran. Tak ada pakai hadis. Oh, orang aling pada kita lagi. Quran dengan hadis. Oh, Syafi'i umur 9 tahun no, yang kata habis Quran. Habis Quran umur 9 tahun, habis 9 tahun 30 juz. Bukan baca habis. Ingat mulut berjam mata prap. Umur 10 tahun ngapa hadis Imam Malik Muwatta Imam Malik. Umur 10 tahun kita ada tebatu. Yang ngapa habis dia perut dia habis.
Pejam mata ngapa perok-perok-perok muka satu perok-perok muka dua perok-perok-perok-perok. Oh, muatok. Umur 13. Umur 13. Ngajar le Masjid Madinah. Dalam Masjid Madinah ni, tiga umur 13 ya sampai ngajar le masjid dah. Kita nak panggil pun lagi. Kita ada selimut lahnya lagi. Amin saya ingat umur 13 ngajar le Masjid Madinah. Umur 15 boleh wui petua dah kepada manusia tanya masa Allah gapo tik petua perak-perak tu imej saya ingat ya. Aduh. Tengok para-para ahli ulama mazhab pak. Luar biasa imej saya ingat luar biasa. Dia di antara mazhab pak ni keturunan Rasulullah. Keturunan Nabi imej saya ingat ya. Terakun daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, habislah situ tanda jadinya deh. Wallahu a'lam. Muka yang ke-13, aku yang ke-14. Tanda mulai perak selalu. Ha, insya-Allah lepas dah ni deh. Ambo habis ni lepas ni lah berjumpa pula deh. Ha, minggu akhir ni ada gapo soalan, jaga tanya pada babo Termizi deh. Insya-Allah, insya-Allah. Ha, babo Mizi pun panggil salah satu guru yang ayah luar biasa juga dia deh. Ha, tanyalah soalan dia, tanya gapo itu lagi. Tanya. Ha, alhamdulillah sekali hari ini wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidzna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.